Kita kembali di Indeks Terkini, pemirsa. Gelombang dukungan untuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mengalir dari berbagai daerah. Tidak terkecuali Kota Madiun dengan puluhan pemuda yang tergabung dalam komunitas Gibran Kita. Gibran Kita Kota Madiun menyatakan dukungan dan siap memenangkan putra sulung Presiden Jokowi untuk cawapres 2024. Deklarasi disuarakan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan batasan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah melalui proses pemilu. Deklarasi dikemas dengan acara syukuran dan doa bersama buat Gibran Raka Buming Raka sebagai pemimpin Indonesia di masa mendatang. Tentunya Gibran Kota Madiun sangat bersyukur terhadap putusan MK dikarenakan ini sangat memberi peluang kepada para anak muda, para milenial untuk berkesempatan bisa memimpin pemerintahan. Ini merupakan satu langkah yang luar biasa karena kita tahu bahwa saat ini usia Mas Gibran di bawah 40 tahun, yang mana nanti 20 tahun ke depan Indonesia menuju negara maju yaitu 2045, yang mana anak-anak muda sekarang sudah bersiap untuk bersaing di kancah internasional menjadi negara maju. Usia Gibran yang masih 36 tahun membuka peluang menjadi bacawapres. Wali Kota Solo itu santer digadang-gadang mendampingi bacawapres Prabowo Subianto.